Oke, selamat jumpa lagi dengan saya. Mudah-mudahan tidak bosan-bosannya. Kali ini mendapatkan TV Polytron, katanya hidup terus mati lagi. Cuman saya coba di rumah, sudah saya colokkan dan saya coba hidupkan. Ternyata tidak ada lampu kontrol yang hidup. Peserta juga tidak mau. Mati total, saudara. TV Polytron ini TV-nya layar datar. Tipenya kita lihat aja. TV 21 in. Nah, belakangnya seperti ini. Dan tipenya ini, saudara. Oke, kita buka saja. Oke, teman, sudah saya buka. Ternyata sudah dicopotin, saudara. Sudah dicopotin. Soket-soketnya sudah terlepas semua. Pantas saja dicoba nggak mau hidup. Oke, akan saya pasang-pasang kembali, akan saya lihat reaksinya. Sudah tak pasang dan akan saya coba hidupkan dan kita lihat reaksinya di sana. Oh, jadi seperti itu, saudara, gambarnya. Ya, gambarnya berwarna seperti itu. Kita cek aja. Oke, setelah beberapa detik gambarnya seperti itu. Dan kita cek di sini, saudara. Untuk tegangan vertikal kita cek. Tegangan plusnya ada, saudara, tegangan plusnya 12 volt. Kemudian tegangan min vertikalnya di sini tidak ada, saudara. Tegangan min. Nah, di sini kita cek ini dioda masuk ke playback. Ada R di sini. Kita cek pakai tester biasa. Kita cek, saudara, di sini di jumper, ya. Jumper 403 di sini. Di sini 403. Ini kalau kita tester tidak jalan. Oke, saudara, setelah saya mata-mati di kaki playback ini, di sini agak renggang tadi. Ini saya solder ulang. Dan sekarang hasilnya gambarnya sudah membuka seperti itu, cuman belum oke itu. Sudah membuka. Kita cek tegangan untuk di min vertikalnya. Di sini. Nah, sudah keluar. Ya, tegangannya sudah keluar di minnya. Kemudian di sini plusnya juga sudah keluar. Jadi 13 volt. Gambarnya masih seperti itu. Oke, kita cek lagi di bagian yang lain atau kebesaran screen ini kayaknya. Oke, saudara, kalau saya mata-mati TV ini gambar blank. Dan saya cek di komponen di mesin. Saya tadi lihat ada R di sini, saudara. Nah, kelihatan ya. Nanti, nah, ini
Ini ada R ini lepas, saudara. Ini kakinya lepas, tuh mati. Akan saya tempelkan R itu. R-nya lepas kakinya di sini. Oke, akan saya tempelkan dulu. Oke, sudah saya solderkan dan sudah saya balik, tak pasang program. Kemudian di sana ada lampu kontrol. Akan saya hidupkan coba. Ya, hidup. Tapi belum mau nyetap. Itu ada lampu kontrol. Akan saya setap. Sudah saya setap dan nyala, saudara. Sudah langsung on. Tadi blank, ada R tadi yang lepas. Dan ini saya setap pakai program, sudah jalan normal. Untuk gambar oke. Cuma kayaknya di atas ada garis atau enggak itu. Kita lihat, enggak usah pakai antena. Oh, sudah oke, saudara. Sudah oke. Jadi oh, di sebelah atas ada garis-garis, saudara. Garis-garis tipis itu. Oke, biasanya rusak seperti garis-garis di atas tadi. Saya mata-mati. Yang sering rusak ini, saudara, tak kasih tunjuk di ini IC vertikal. Nggak usah gede-gede. IC vertikal ini, kemudian ini arus plus ini masuk ke IC, kemudian ada dioda ini juga masuk ke IC. Nah, biasanya dioda ini distabilkan oleh elko ini. Nah, elko ini yang rusak, biasanya 135 volt. Sekarang akan saya lepas dan saya ganti nanti reaksinya atau elkonya kita ukur di situ, saudara. Tertera elko 106 kalau nggak salah baca, sini 406 atau 106. Oke, akan saya lepas. Oke, elkonya ini 100 UF, 50 volt. Saya ukur hanya menunjukkan 30 UF pada posisi skala 200 UF. Akan saya gantikan elko ini. Oke, ini kami dapatkan elko yang berukuran 100 UF. Ya, 100 UF, 50 volt dan terukur 92. Akan saya pasangkan ini. Oke, sudah saya pasangkan di sini. Dan saya akan coba gambarnya. Kita lihat gambarnya di sana. Nah, garis yang di atas sudah tidak tampil lagi, garis-garis yang di atas, di sebelah atas sudah oke. Dan berarti TV ini sudah normal, tinggal menutup. Oke, saudara, Anda telah menyaksikan video kami, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Silahkan klik like dan subscribe untuk mengikuti video-video kami selanjutnya.
Dari kami, Kaos Ijo, salam sukses. Terima kasih.